Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Zahir Asna, dalam YouTube channel Zahir Asna, YouTube channel nombor 1 di Malaysia yang membincangkan tentang anime series Detective Conan. Dalam video kita pada hari ini, kita akan membincangkan tentang satu watak yang telah pun menarik perhatian ramai dalam anime series Detective Conan pada episod yang ke-1005 yang lalu, apabila watak tersebut telah pun mengatakan satu dialog ataupun satu ayat yang berbunyi Tokiwa Kanenari ataupun dalam bahasa Inggerisnya Time is money, yang mana ayat time is money ini merupakan tagline kepada satu-satunya watak yang tak asing lagi bagi kita semua, yang kita semua sedia maklum dan tertanya-tanya siapakah sebenarnya watak dia. Bagi penonton anime lah kan, bagi pembaca-pembaca manga, kita dah tahu dah siapakah watak yang menggunakan tagline Tokiwa Kanenari ataupun time is money ini, iaitu watak the second man in the black organization ataupun penasihat kepada the boss dalam the black organization yang bernama Ram. Dia punya code name dia nama Ram kan. So apabila watak ini telah pun mengatakan ayat tersebut, maka telah timbullah spekulasi di kalangan penonton Detective Conan. Adakah sebenarnya watak ini merupakan watak Ram ataupun watak yang ada kaitannya dengan Ram? So bagi menjawab persoalan-persoalan dan spekulasi ini, saya menghasilkan video ini yang mana watak tersebut tak lain tak bukan adalah watak Takaki Morofoshi ataupun lebih dikenali sebagai Inspector Kome. Tapi sebelum memulakan perbincangan kita pada hari ini, kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah. Kepada mereka yang dah subscribe, terima kasih saya ucapkan. So, dalam video kita pada hari ini, bagi anime watcher saja, akan ada sedikit spoiler pada penghujung video nanti tentang apakah kaitan dia dengan Rap. Tapi sebelum tu tak ada apa-apa spoiler pun, sebab watak Inspector Kome ni semua part dalam manga semua dah dijadikan sebagai anime. So saya harap korang akan enjoy lah penyampaian kita pada hari ini untuk kita membincangkan tentang watak Takaki Morofoshi ni, untuk kita mengenali watak tersebut dengan lebih mendalam. Siapakah sebenarnya Takaki Morofoshi ni? Baiklah, watak Takaki Morofoshi ataupun Inspector Kome merupakan satu watak yang diperkenalkan kepada kita semua dalam anime series Detective Conan pada episod yang ke-558, iaitu episod yang bertajuk The Mansion of the Deaf and the Red Wall. Manakala dalam manga pula, dalam chapter yang ke-682 yang bertajuk Red Wall. Watak Takaki Morofoshi ini pada pertama kali kemunculannya merupakan satu watak yang sangat-sangat puitis. Dia suka menggunakan bahasa-bahasa yang indah dan juga puisi-puisi orang dahulu kala. Yang mana pada mula-mula kemunculan watak Takaki Morofoshi ini, kita pun tak tahu nama dia siapa. Sehinggalah dalam episod yang ke-558, pada minit yang ke-13:47, barulah watak ini memperkenalkan namanya kepada kita semua, iaitu Takaki Morofoshi ataupun lebih dikenali sebagai Inspector Kome. Watak Inspector Kome ini merupakan seorang sahabat baik kepada watak Yamato Kansuke dan juga watak Yui Uehara. Watak Inspector Kome semasa diperkenalkan kepada kita merupakan seorang polis daripada local polis dalam Prefecture Arano di Nagano, yang mana dia merupakan polis tempatan lah, berbeza dengan pangkat polis lain seperti Inspector Yamato Kansuke dan juga Yui Uehara. Yang mana watak Inspector Kome ni kita dapat tengok sememangnya merupakan pesaing abadi kepada watak Yamato Kansuke. Yalah, mana taknya mereka berdua ni merupakan sahabat baik sejak daripada zaman persekolahan lagi. Bahkan dalam episod yang ke-558 ni, kita dapat tengok Yamato Kansuke telah pun meminta bantuan daripada Kogoro Maori sendiri dengan tujuan untuk menyelesaikan kes tersebut, kerana dia tengah bersaing dengan Inspector Kome untuk menyelesaikan kes tentang dinding berwarna merah tersebut. Pada mulanya macam itulah yang kita tahu kan. Tapi sebenarnya tujuan kenapa Inspector Yamato memanggil Kogoro Maori dan Detektif Conan serta Ran Maori adalah dengan sebab yang lainnya. Watak Inspector Kome ini juga diperkenalkan kepada kita sebagai satu watak yang mempunyai semangat setia kawan yang sangat-sangat tinggi. Yang mana dalam episod yang ke-559, Inspector Yamato Kansuke telah memberitahu kepada Kogoro Maori, Ran Maori dan Conan Edogawa
bahawa sebenarnya watak Inspektor Komei merupakan seorang polis yang berpangkat inspektor juga di bahagian headquarters Nagano. Tapi Inspektor Komei telah pun diturunkan ataupun dilucutkan jawatannya setelah Inspektor Komei melanggar arahan daripada orang atasan di headquarters Nagano apabila Inspektor Komei sendiri telah mencuba untuk menyelamatkan Yamato Kansuke yang terlibat dengan satu kemalangan. Kiranya mula-mula orang atasan kata jangan ambil apa-apa tindakan lagi lah kan. Sebabnya masa Inspektor Yamato kemalangan beberapa tahun yang lalu, dia telah pun hilang dan tak dapat dikenal pasti. Maka Inspektor Komei lah yang bersungguh-sungguh berusaha untuk mencari watak Yamato ni sehingga akhirnya dia telah pun melanggar arahan orang atasan dia dan dia telah pun dikenakan tindakan tata tertib kerana melanggar arahan dan diturunkan jawatannya menjadi seorang polis tempatan di kawasan Nagano iaitu di kawasan Arano. Kiranya dia tak macam Inspektor Yamato yang berada di headquarters lah kan. Jadi dari situ kita tahu bahawa watak Inspektor Komei ni merupakan satu watak yang mempunyai semangat setiakawan yang tinggi sehinggakan dia sanggup menerima apa pun akibat untuk menyelamatkan dan memastikan kawan dia iaitu Inspektor Yamato berada dalam keadaan yang selamat. Sifat Inspektor Komei ni jugalah yang menjadikan Inspektor Komei sebagai suspek dalam episod yang ke-559 apabila salah seorang daripada kawan mereka yang bernama Aoi telah pun mati. Dan Inspektor Komei merupakan satu watak yang rapat dengan Aoi inilah masa zaman sekolah diorang. Sehinggakan dalam Detektif Conan ni ada satu novel yang ditulis oleh Aoi sendiri yang bertajuk Komei-kun from second grade class 2A yang mana novel tersebut merupakan satu novel yang sangat-sangat terkenal dan watak utama bagi novel tersebut diinspirasikan daripada watak Inspektor Komei sendiri dan watak rival dalam novel tersebut adalah watak Yamato. Maka apabila watak Aoi yang merupakan penulis kepada novel tersebut telah pun mati, maka Inspektor Yamato pada mulanya memberitahu kepada Kuguro Mauri bahawa Inspektor Komei merupakan salah satu suspek yang membunuh orang yang menyebabkan kematian Aoi ini. Kerana Inspektor Komei merupakan seorang yang sanggup buat apa-apa sahaja untuk kawan-kawannya. Sehinggakan pada mulanya kita pun fikir macam, uish, takkan seorang Inspektor Polis nak buat macam tu kan? Maknanya tu memberi kita persoalan dan misteri lah. Sehinggalah akhirnya baru kita tahu yang sebenar-benarnya tujuan kenapa Inspektor Yamato Kansuke memanggil Kogoro Mauri dan Detektif Conan bukannya untuk minta tolong menyelesaikan kes tersebut tapi adalah untuk memberi bantuan kepada Inspektor Komei supaya dia dapat menyelesaikan kes tersebut. Dan sebenarnya Inspektor Yamato daripada awal lagi tak pernah pun suspek Inspektor Komei merupakan pembunuh sebab dia tahu Inspektor Komei merupakan seorang yang baik. Dan dia sengaja melakukan hal tersebut supaya dengan menyelesaikan kes tersebut, Inspektor Komei akan dipromote orang kata ataupun akan diberikan kenaikan pangkat untuk kembali bertugas di headquarters. Inspektor Komei dah tahu lah sebenarnya Inspektor Yamato memang sengaja buat benda ni untuk tolong dia. Dia pun dah boleh agak lah. Tapi dia tak menerima sangatlah pelawaan tu. Tapi watak Inspektor Komei ni sememangnya satu watak yang sangat-sangat bijak. Sehinggakan watak Inspektor Komei telah pun berjaya menyelesaikan kes kematian The Mansion of the Death and the Red Wall itu dalam episod yang ke-561. Seterusnya, kita dapat melihat watak Inspektor Komei ni telah pun berjaya kembali berkhidmat di headquarters Nagano bersama-sama dengan Inspektor Yamato dan Yui Uehara dalam episod yang ke-653. Yang mana dalam episod tersebut, Inspektor Komei memberitahu kepada Yamato bahawa dia telah pun berjaya kembali ke headquarters dengan usahanya sendiri menyelesaikan satu kes. Yang mana kita pun tak tahulah kes yang mana satu yang dia maksudkan tu kan. Tapi daripada situ kita tahu bahawa Inspektor Komei sebenarnya telah pun berjaya untuk kembali berkhidmat bersama-sama dengan Inspektor Yamato dan Yui Uehara. Dan Inspektor Komei macam biasalah dalam episod mana-mana sekalipun memang dia suka menggunakan ayat-ayat puisi dan ayat-ayat yang puitis daripada tokoh-tokoh zaman dahulu kala. Dan dia juga suka menggunakan taktik-taktik daripada orang-orang dahulu kala lah. Itulah orang kata sifat-sifat Inspektor Komei ni. Perwatakan dia memang dia seorang yang cool, dia seorang yang relax. Dia cakap pun nada dia tenang macam tu. Dia ni macam sifat antonim ataupun sifat lawan bagi Inspektor Yamato lah. Yang mana kalau Yamato ni merupakan seorang yang kasar, yang
nak buat kerja cepat-cepat macam tu kan. Ha, Inspektor Komen ni pula dia seorang yang lemah lembut, yang relax, dia seorang yang tenang. Tapi kedua-duanya mempunyai kemahiran berfikir yang hebat. Dan kita dapat tengok sekali lagi dalam episod yang ke 810 sehingga 812, Inspektor Komei telah pun bekerjasama dengan Inspektor Yamato dan juga Kurodahyo untuk menyelesaikan satu kes pembunuhan yang berlaku di kalangan pegawai polis sendirilah, yang mana mereka cuba menangkap the woodpecker ataupun burung belatuk yang merupakan satu persatuan yang telah membunuh polis-polis yang terlibat dengan woodpecker tersebut. Dan kita dapat tengoklah idea mereka sememangnya sangat-sangat hebat dan berkesan. Sehingga kan masa mula-mula kita tengok tu, kita ingatkan Inspektor Komei dengan Inspektor Yamato ni diorang bergaduh, tak sefahaman dan sebagainya. Tapi sebenarnya, diorang dah ada rancangan diorang sendiri untuk memancing keluar penjenayah sebenar dalam kes tersebut. Dan akhirnya, watak Inspektor Komei ni bersama-sama dengan Inspektor Yamato dan Kurodahyo serta Conan Edogawa berjaya untuk menyelesaikan kes tersebut. Selain daripada tu, watak Inspektor Komei punya kebijaksanaan ni kita boleh tengok dalam Inspektor Komei versus The Targeted Lips, yang mana dalam episod yang ke 983 sehingga 984, apabila Inspektor Komei telah pun bertemu dengan Kaito Kid untuk menghalang Kaito Kid mencuri permata yang dipamerkan oleh Old Man Suzuki Jirokichi. Tapi akhirnya Inspektor Komei, walaupun sebenarnya Inspektor Komei telah mengetahui taktik dan strategi yang dilakukan oleh Kaito Kid dan bahkan dia dah dapat melihat cara untuk Kaito Kid melarikan diri, dia tetap melepaskan Kaito Kid kerana dia nak tahu siapakah pemilik asal permata tersebutlah, sebab ada masalah sikit tentang permata tu. Dan dia mengatakan bahawa Kaito Kid sudah semestinya akan memulangkan permata tersebut kepada pemilik asal dia. Jadi dia nak tahu siapa pemilik asal tersebut. Maka Inspektor Komei ni memang tak dapat disangsikan lah. Memang dia sangat-sangat bijak. Bahkan dia boleh melihat penyamaran Kaito Kid sebagai Kazuha tu daripada awal. Dia dah boleh nampak kenapa Kaito Kid bengkokkan kaki, kenapa perkataan-perkataan berbeza yang digunakan oleh Kaito Kid dan juga Kazuha. Memang dia boleh perasan benda tu lah, yang mana Inspektor Nakamori, Kogoro Maori dan Heiji Hattori pun tak perasan benda tersebut. So daripada segi kebijaksanaan dan strategi serta taktik, Inspektor Komei memang tak dapat dinafikan merupakan orang yang hebat. Dan dalam episod 983 sehingga 984 inilah kita dapat mengetahui bahawa Inspektor Komei sebenarnya merupakan abang kepada hero Mitsu Morohoshi ataupun nama lainnya adalah Scotch, yang merupakan seorang ejen PSB yang berkhidmat sebagai undercover yang masuk ke dalam The Black Organization. Pada penghujung episod yang ke 984, kita dapat tengok Inspektor Komei telah pun menerima satu barang dalam satu sampul surat yang dihantarkan oleh seseorang yang dia pun tak tahu siapa. Tapi dia boleh suspek lah orang yang menghantar tersebut adalah Ray Furuya ataupun Zero. Yang mana apabila dia membuka bungkusan tersebut, di dalam bungkusan itu terdapat satu telefon bimbit milik adiknya iaitu Hiromitsu Morohoshi yang telah pun berlubang di bahagian tengahnya. Kemudian ada kesan-kesan hitam, yakni kesan darah kan. Daripada melihat keadaan telefon tu, dia mengetahui bahawa sebenarnya adik dia telah pun mati dan terlibat dengan satu kes undercover sebab dia tak mendengar khabar daripada adik dia ni sejak bertahun-tahun lamanya. So dari situ dia tahulah sebenarnya adik dia ni dah join undercover dan telah pun mati dalam menyelesaikan misi tersebut. Ha, benda ni kita dapat tengok pada penghujung episod yang ke 984. Kemudian kemunculan paling latest Inspektor Komei dalam anime adalah dalam episod yang ke 1003 sehingga episod yang ke 1005, yang mana dalam episod tersebut kita dapat tengok daripada 1003 sampai 1005 tu tak banyak sangatlah kemunculan dia. Cuma kemunculan dia tu hanyalah untuk bertanyakan khabar tentang Kogoro Maori, Amuro Toru, Wakita Kaninori dan juga Conan Edogawa yang tersekat dalam satu chase. Dan sehinggalah pada penghujung episod yang ke 1005 ni lah yang menimbulkan spekulasi kepada kita semua, apabila Inspektor Komei setelah turun daripada van polis tu, dia telah pun menghampiri Kogoro Maori yang masa tu ada bersama-sama dengan Kogoro Maori, Wakita Kaninori dan juga Amuro Toru ataupun Rei Furuya. Dia telah pun bertanyakan kepada Kogoro Maori siapakah diorang ni, dan Kogoro Maori dengan bangganya memberitahu bahawa mereka berdua adalah anak murid Kogoro Maori. Dan bila dia tengok muka Rei Furuya ataupun Amuro Toru tu,
dia mula teringat balik tentang adik dia iaitu Scotch ataupun Hiromitsu Morofushi. Dan kemudian Inspektor Yamato Kansuki telah pun memanggil Inspektor Kome, dan Inspektor Kome pun berlalu pergi dengan mengatakan bahawa there is no time to waste as they say Tokiwa Kanenari ataupun time is money. Kemudian episod tersebut pun tamat. Maka bila tengok episod ni lah ramai orang yang tertanya-tanya kenapa Inspektor Kome menggunakan ayat Tokiwa Kanenari ataupun time is money. So sedikit amaran kepada mereka yang tak baca manga, this is gonna be a bit spoiler. Yang mana sebenarnya sebab Inspektor Kome menggunakan ayat tersebut adalah disebabkan oleh Inspektor Kome sememangnya seorang yang puitis dan suka menggunakan puisi lah. Seperti mana yang kita tahu, time is money ni merupakan satu kata macam peribahasa macam tu lah. Sebab itulah Inspektor Kome menggunakan ayat tersebut. Dan Inspektor Kome sememangnya tak ada kaitan dengan watak Ram. Dalam erti kata lain, Inspektor Kome bukanlah Ram. Kalau korang berminat untuk tahu siapa sebenarnya watak Ram, korang boleh check dekat video ni. Nanti saya akan tinggalkan link dekat ruangan description yang mana saya dah ceritakan siapa sebenarnya watak Ram ni. So, bagi menjawab persoalan, adakah sebenarnya Inspektor Kome ni Ram? Jawapannya, bukanlah Ram. Dan tujuan dia menggunakan ayat Tokiwa Kanenari ataupun Time is Money adalah disebabkan oleh memang tu sifat dia yang merupakan seorang yang suka berpuisi dan seorang yang suka menggunakan peribahasa dan kata-kata yang indah. Dan itu je lah jawapannya sebenarnya. Tapi watak Takaki Morofushi ni ataupun Inspektor Kome sebenarnya satu watak yang cool lah. Saya sendiri pun minat dengan watak dia. So tu je lah perkongsian kita dalam video kali ni. Saya harap korang berminat. Saya harap korang puas hati dengan penyampaian dalam video kali ni. Dan sekiranya saya ada sebarang kekurangan, saya minta maaf. Kalau korang ada info-info menarik, boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. Dan sebelum mengakhiri video saya pada hari ni, selamat berlockdown kepada semua saya ucapkan. So jaga diri masing-masing, jaga family, patuhi SOP sepanjang lockdown ni. Kita ikut arahan yang telah dikeluarkan dan kita jaga diri masing-masing. Kita buat peranan kita masing-masing. InsyaAllah kita akan berjaya untuk mengatasi wabak coronavirus ni. Jaga diri, jaga mental, jaga emosi. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi dalam video yang akan datang. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.